Ya, operasi penertiban PPKM darurat yang dilakukan tiga pilar Kenjeran di Surabaya berakhir ricuh. Ratusan warga yang menolak dirazia melawan tindakan petugas, tidak ingin terjadi bentrokan, petugas memilih mundur dan meninggalkan lokasi. Beginilah suasana kericuhan yang terekam sejumlah video amatir yang terjadi di kawasan Jalan Bulak Banteng, Surabaya. Ratusan orang berteriak-teriak dan menghujat serta mengusir petugas gabungan dari tiga pilar Kecamatan Kenjeran, Surabaya yang sedang menggelar operasi PPKM darurat di kawasan tersebut. Massa yang semakin banyak serta tidak ingin terjadi keributan membuat petugas gabungan memilih mundur dan meninggalkan lokasi. Kericuhan tersebut berawal ketika Sabtu malam petugas gabungan yang sedang menggelar razia PPKM darurat menemukan sebuah warung kopi membuka usaha melebihi waktu yang ditentukan oleh aturan PPKM darurat. Petugas pun menindaknya dengan menyita KTP dan tabung gas LPG. Warga yang menuding tindakan petugas tersebut semena-mena beramai-ramai melawan dan mengusir petugas. Dan terkait dengan kejadian tadi malam, tentunya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan juga mengumpulkan barang bukti yang ada untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan terhadap pelaku tentunya nanti kita akan kenakan pasal diantaranya adalah 212, kemudian pasal 214, pasal 160, pasal 170 dan juga pasal 406 KUHP. Dan kita proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pasca kericuhan itu, aparat kepolisian saat ini telah melakukan langkah pengamanan. Dan lokasi kejadian saat ini sudah kembali kondusif. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.